Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Lukman Channel. Selamat datang juga yang baru bergabung di Lukman Channel ya. Masih seperti biasa, pada video kali ini kita akan membahas, kita akan melihat mengenai calon jalan Ring Road Timur Purworejo, yaitu jalan Bagelen Cangkrep. Pada video kali ini kita akan melihat bagian utara jalan Bagelen Cangkrep ya teman-teman. Posisi kali ini di Desa Karanganyar. Ke selatan sedikit kita sampai Desa Ganggeng teman-teman. Kira-kira sudah sejauh apa perkembangan pelebaran jalan Bagelen Cangkrep ini? Mari kita tonton terus videonya sampai selesai ya teman-teman. Namun untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu dan juga tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kita. Posisi kali ini kita berada di sebelah utara Desa Ganggeng. Jalannya sudah tampak lebar ya teman-teman. Jalan sudah diaspal, namun ini masih aspal tahap pertama, aspal lapisan pertama. Di sebelah utara tadi barusan ada plang petunjuk bahwa masih ada pengerjaan pengaspalan jalan. Nah, truk di depan itu sedang membawa aspal ya teman-teman. Dia sedang berputar arah. Coba nanti kita lihat sampai sebelah mana pengaspalan jalan ini. Bisa kita lihat pemandangan di daerah sini. Ini sebelah timur ya teman-teman. Sangat keren. Oke, teman-teman, kita lanjut jalan ya. Kita lihat proses pengaspalan, apakah masih pengaspalan tahap awal ataukah ini pengaspalan lapisan 1. Lapisan 2 maksudnya, lapisan yang halus. Kita lihat ya, teman-teman. Yang saya injak kali ini masih kasar, ini lapisan awal atau lapisan 1 ya. Nah, ternyata ini tahap pengaspalan lapisan 2 ya teman-teman. Lapisan 2 aspal halus, bisa kita lihat yang sebelah kiri. Kiri itu sudah aspal halus teman-teman. Nah, yang saya injek ini masih aspal kasar. Ini sudah masuk daerah Ganggeng ya teman-teman, Desa Ganggeng. Sebelum sini itu tadi ada Taman Ganggeng, Balai Desa Ganggeng. Oke, kita lanjut terus ke arah selatan ya. Tidak membutuhkan waktu yang lama ya teman-teman. Pada video saya yang kemarin itu masih pengaspalan tahap awal,
Dan sekarang baru selang 4-5 hari sudah proses pengaspalan yang aspal halus, teman-teman. Gimana komentar teman-teman melihat jalan Bagelen Cangkrep yang diperlebar, yang akan menjadi jalan ring road timur Purworejo? Bisa komen di bawah ya teman-teman. Untuk teman-teman sobat Lukman Channel yang berada di perantauan atau bisa dibilang CPP ya, besok kalau kalian pulang kalian pasti akan seneng ya, jalannya sudah lebar, halus dan mantap jiwa. Kita hampir sampai di jembatan Jogoresan. Bisa kita lihat jalannya lurus, teman-teman. Dulu itu di sekitar sini, di kanan kiri jalan sini, posisi ini ya, banyak pohon gede ya, teman-teman. Kalau teman-teman pernah lewat sini sebelum jalan diperlebar. Namun sekarang pohon gedenya sudah tidak ada, teman-teman. Sekarang diganti patok-patok dan juga dikasih senderan jalan supaya jalan lebih lebar, teman-teman. Bisa kita lihat teman-teman, patok di sini juga sudah terpasang rapi dari ujung selatan sampai ujung utara ya, di bagian jalan ini maksud saya. Hanya tinggal proses pengecetan, teman-teman. Nah ini kita lewat jembatan ya teman-teman. Mudah-mudahan kedepannya jembatan ini bisa diperbaiki lagi ya. Ini soalnya sempit. Oke teman-teman, ini kita sudah memasuki desa Kemanuan. Nah desa Kemanuan ini sudah full ya teman-teman, aspalnya, aspal lapisan terakhir, aspal halusnya ini sudah full. Jadi proses pengaspalan ini dilakukan dari desa Kemanuan menuju ke utara dan sekarang sudah sampai di desa Ganggeng, namun masih separuh jalan. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini dari saya. Saya ingatkan lagi yang belum subscribe, silahkan klik subscribe-nya terlebih dahulu ya. Dan juga klik tombol loncengnya agar ada notifikasi video terbaru dari saya. Oke, thank you teman-teman. Terima kasih buat semuanya yang sudah menonton, yang sudah like, yang sudah komen, yang sudah subscribe. Semoga teman-teman semuanya diberi kelancaran rezekinya, diberi kesehatan, dan diberikan apa yang ingin teman-teman semua capai ya. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, terima kasih. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye.